Didit Hadi Prasetyo, atau dikenal dengan nama Ragowo Hadi Prasetyo Jojo Hadi Kusumo, adalah seorang perancang busana ternama Indonesia yang telah diakui di kancah internasional. Lahir di Jakarta pada 22 Maret tahun 1984, Didit merupakan putra tunggal dari Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Didit dibesarkan dalam keluarga yang memiliki latar belakang politik dan ekonomi yang kuat. Kakeknya dari pihak ayah, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, adalah seorang ekonom ternama dan menteri di era Orde Baru. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu, Soeharto, adalah presiden kedua Republik Indonesia. Didit menempuh pendidikan di The Governor East Academy di Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Parsons School of Design di New York dan Cole Parsons Paris, Perancis. Didit memulai karirnya sebagai desainer pada tahun 2009 dengan meluncurkan lini busana Riyadi Touhier pertamanya. Ia quickly meraih kesuksesan dan mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi. Didit dikenal dengan desainnya yang modern, elegan, dan berkelas. Ia sering menggunakan bahan-bahan tradisional Indonesia dalam karyanya seperti batik dan tenun. Karyanya telah dipakai oleh banyak selebriti ternama seperti Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, Uma Thurman, dan Sarah Jessica Parker. Pada tahun 2017, Didit menjadi desainer Indonesia pertama yang menggelar show tunggal di Paris Fashion Week. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki desainer yang berbakat dan kreatif. Didit telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia fashion Indonesia. Ia telah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dan menjadi inspirasi bagi banyak desainer muda di Indonesia. Didit menikah dengan Rani Hatta, seorang pengusaha dan aktivis sosial, pada tahun 2019. Didit adalah seorang pencinta seni dan budaya. Ia aktif di media sosial dan sering membagikan karyanya kepada para pengikutnya. Didit Hadi Prasetyo adalah seorang perancang busana ternama Indonesia yang telah diakui di kancah internasional. Ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia fashion Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak desainer muda di Indonesia.